Nama saya Siti Hawa binti Syamsuddin. Umur saya 52. Saya tinggal di Bukit Beruntung. Saya seorang siri rumah tangga. Semeliklah. Enam bulan lebih hari itulah. Ada masalah sembeliklah. Yelah, dia sembelit tu buat kita sakit kepala. Bila kita tak buang yang besar, bila kita memikir kenapa kita tak buang yang besar, kita jadi stres lah. Kepala pun sakit. Jadi cuma tak kena, badan pun jadi macam tak selesa, jadi berat. Macam itulah. Tak pernah. Memang tak pernah. Tapi yang biasanya, selalunya, macam mana nak pergi jumpa doktor? Selalunya okey je. Tak ada masalah pun. Kalau katalah seminggu sekali, dulu berak lawas. Okeylah. Bau-bau sebelum sembelit tu, kalau seminggu sekali berak, kita puas. Bila seminggu sekali kita buang yang besar tu, kita membuang, kita puas. Okey, tak ada masalah. Tapi dah selepas, selepas tu kenapa kita tak buang yang besar? Kita duduk fikir, kenapa tu? Kita banyak dah makan ubat. Tapi itulah, selepas tu, tu yang makcik makan Nutril ni. Masa tu dah lebih kurang dalam sebulan. Sebulan yang lalu? Sebulan. Tak tahu kenapa, rasa sebulan tu, seminggu tu sekali je buang besar. Tapi kalau seminggu sekali buang besar tu, kita puas berak. Tak ada masalah. Lepas tu kita tunggu lagi seminggu. Lepas tu kenapa pula tak buang besar dah seminggu lebih? Itulah kita boleh jadi sakit kepala. Kita boleh stres fikir kenapa kita tak buang besar. Lepas makcik ambil Nutril tu, Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat-sangat. Barulah pembuangan tu orang kata cantik lah, Alhamdulillah. Berapa kerap? Berapa kerap? Misal kata kalau hari ni hari ni makan Nutril, contoh Nutril hari ni pukul 7 kita makan, okey, dalam masa 8 jam atau 6 jam kita akan membuang. Dalam pukul 1:30 ke, kadang-kadang pukul 5:30 dia membuang. Tapi kalau membuang pun 2 kali. Tak sampai 5, kita dah membuang, lepas tu dalam 15 minit kita buang besar lagi. Lepas tu dah is okay. Halangan tu tak ada rasa. Bila kita mikir kenapa kita tak buang besar, kan kita jadi sakit kepala tau. Kepala kita jadi sakit. Dia efek lah kesihatan kita. Kita terlalu memikir. Terlampau memikir. Bukan memikirkan masalah dah kecil mana, darah tinggi. Tak ada fikir tu. Tak ada. Yang fikir kenapa kita tak membuang. Itu je makcik fikir. Nutri ni pasalnya makcik tahu daripada ada seorang staff ni, Kak Ina ni lah. Dia sekali hantar Pytec tu dengan Nutri 3 sachet. Dia kata makan untuk 3 hari berturut-turut. Alhamdulillah lah. Barulah pembuangan tu lancar. Kalau kita tak makan Nutri ni kan, sekarang ni lah, kalau kita tak makan Nutri, nama nak membuang sendiri tanpa makan Nutri ni pun tak mahu juga. Mungkin dia kata, bila kita makan Nutril ni, sehari-hari agak ni pembuangan ni habis kot. Dah tak ada apa dah kita nak membuang dah. Tapi rasanya kadang-kadang makan tu rasa macam banyak juga. Tu sikit kan kan banyak kan. Bau-bau ni tinggi nak makan mi goreng, makan juga. Tapi buat kalau RM1 tu buat 2 kali. Pagi sarapan ambil sikit. Separuh lagi kan? Nanti ambil 10 sikit. Lama habis lah, tu je lah. Tengah hari lunch kita makan nasi sikit. Alhamdulillah lah, okey. Tak adalah orang kata perut sebu. Angin dah tentu banyak dalam badan kan. Kalau kita nak kentut pun, Alhamdulillah. Makcik syurkan makanlah Nutril ni. Makcik memang syorkan Nutril ni pada yang sembelit, pada yang buasir. Macam member makcik pun ada suruh juga dia makan. Tapi tak tahulah kan, terpulang pada dia lah. Memang teruk lah. Member tu memang teruk. Buasir dia sampai dia tak nak pergi hospital. Kesian, dia malu nak pergi hospital. Memang makcik ada sarankan.
SKV care for you. Daripada diabetes, dapatkan info daripada Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Kudri. Join FB group Hidup Bahagia Tanpa Diabetes sekarang juga. SKV care for you. Hidup bahagia tanpa diabetes. Like dan share video ini.